Saudara, ibu-ibu menggeruduk sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkotika di Kota Jambi. Mereka menyita alat isap sabu dan uang hasil penjualan narkotika. Nah, ini buktinya, nah ini buktinya, dibocor di BSK buka. Buka, nah apa ibu-ibu ditangkapin? Ini buktinya, aduh, nah, tegak, galau-galau. Ibu-ibu ini kesal lantaran maraknya penggunaan narkoba di wilayahnya di Kelurahan Rawasari, Kota Jambi. Mereka menggerebek base camp yang kerap dijadikan pesta dan transaksi narkotika. Ibu-ibu kesal lantaran perabot rumah dan sepeda motor kerap kecurian untuk membeli narkotika. Dari lokasi, ibu-ibu menyita alat isap sabu dan uang hasil transaksi narkotika. Sementara para penggunanya sudah melarikan diri. Pasca penggerebekan, ibu-ibu berharap polisi dapat memberantas peredaran narkotika di wilayahnya yang sudah membuat warga resah. Iya benar, ha. Karena warga sini kan tidak setuju adanya ini base camp untuk narkoba di sini. Itu banyak ya, oke. Banyak. Dari mana aja, Di? Nggak tahu, pokoknya dari warga luar, mungkin dari warga sini juga sih ada. Berarti kita nggak terima ya? Nggak terima pokoknya. Berarti rame ya? Rame? Waktu kita temu kan banyak lah narkoba aja, Botol bong ada, terus uangnya ada juga.